best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Sadio Mane puji Liga Pro Saudi dan dampaknya untuk timnas Senegal. Ronaldo membuat citra Liga Arab Saudi menjadi melesat sehingga meraup keuntungan yang berlipat ganda. Menurut Carlo Nohra, keuntungan yang didapat Liga Arab Saudi dari hak siar mencapai 650%. Padahal sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo, mereka mengalami kerugian besar pada 2021. Bermain di Liga Arab Saudi dengan bayaran yang luar biasa besar dibuktikan oleh Cristiano Ronaldo dengan membeli sebuah properti super mewah di Dubai, Uni Emirat Arab. Kehadiran Ronaldo di Arab Saudi pun membuat football Afrika terkena dampaknya. Menurut pemain setimnya Ronaldo yaitu Sadio Mane. Nah, Mane yang telah meraih dua kali penghargaan pemain terbaik Afrika mulai musim ini dengan cemerlang di Al Nassr, mencetak 2 gol dan memberikan 5 assist dalam 6 pertandingan. Kami semua ada di tim nasional Senegal, kata Sadio Mane dalam wawancaranya dengan Saudi Pro League pada Rabu 9 Oktober. Tentu saja, kami terkadang berbicara tentang liga dan banyak hal lainnya. Ini liga yang kompetitif, jadi semua pemain besar ingin datang, seperti Kalidou Koulibaly dan Habib Diallo. Mereka semua adalah pemain penting bagi tim nasional kami, jadi fakta bahwa mereka bermain di sini juga menguntungkan bagi tim nasional. Mane menyoroti bahwa tingkat persaingan yang semakin meningkat di Liga Pro Saudi memberikan dampak positif pada performa pemain Senegal di level internasional. Menurutnya, pemain seperti Koulibaly dan Diallo mendapatkan pengalaman berharga dari kompetisi yang kuat yang kemudian membantu meningkatkan kualitas tim nasional Senegal. Mane juga berbicara tentang hubungannya dengan Jorginho Wijnaldum, mantan rekan setimnya di Liverpool yang kini bermain untuk Al Ittihad. Gini adalah salah satu teman baik saya, katanya. Hubungan kami lebih dari sekedar sepak bola karena persahabatan kami terjalin secara alami. Sebagai mantan pemenang Liga Champions dan Liga Premier bersama Liverpool, Mane juga berambisi meraih lebih banyak trofi bersama Al Nassr. Namun ia menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan gelar Liga. Kami tahu apa tujuan kami, yaitu menjadi juara. Tujuan kami adalah memenangkan segalanya, ujarnya penuh keyakinan. Mukekila, Al Nassr tawarkan gaji super besar untuk boyong Kevin De Bruyne. Klub Saudi Pro League Al Nassr nampaknya tidak main-main dengan rencana mereka untuk merekrut Kevin De Bruyne di tahun 2025 nanti. Mereka dikabarkan menyiapkan gaji dalam jumlah besar untuk sang gelandang. De Bruyne bisa dikatakan jadi salah satu pemain kunci Manchester City. Sejak bergabung dari Wolfsburg, sang gelandang menjadi jenderal lini tengah City. Belakangan ini, De Bruyne ramai diisukan akan pindah ke Arab Saudi. Klub Saudi Pro League, Al Nassr dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut sang gelandang yang berstatus free agent di tahun 2025 nanti. Tim Talk melaporkan bahwa Al Nassr benar-benar serius untuk mendatangkan De Bruyne. Mereka menyiapkan kontrak dengan nominal fantastis agar sang gelandang mau pindah. Dengan kehadiran De Bruyne di Al Nassr juga membuat Al Hilal ketar-ketir. Pasalnya, kita semua tahu dengan kualitas permainan De Bruyne di lini tengah. Ditambah Al Nassr mempunyai sayap kiri kanan yang sangat lincah. Ini juga membuat aliran bola akan terus mengalir dan membuat gebrakan lini belakang musuh.
Tak hanya itu, apalagi Al Nassr juga diperkuat sang jenderal Portugal Cristiano Ronaldo meskipun umur Ronaldo sudah menua. Akan tetapi, akhir-akhir ini Ronaldo bahkan telah memperlihatkan haus golnya demi mampu mencapai 1000 gol. Jadi nggak heran jika kedatangan De Bruyne juga berdampak ke Ronaldo, De Bruyne juga akan diduetkan dengan Brozovic. Menurut laporan tersebut, Al Nassr sudah menetapkan De Bruyne sebagai incaran utama mereka di tahun 2025. Al Nassr menilai pemain timnas Belgia itu merupakan kepingan yang hilang di tim mereka. Mereka butuh sosok jenderal lini tengah yang sudah teruji kemampuannya. De Bruyne diyakini bisa membawa dimensi lain dalam permainan Arsenal. Jadi mereka ingin memboyongnya ke Arab Saudi. Salah satu cara bagi Al Nassr untuk menarik De Bruyne ke Arab Saudi adalah dengan menawarkan gaji fantastis untuk sang gelandang. Tidak tanggung-tanggung, De Bruyne akan ditawari gaji sebesar 1 juta pounds per pekan. Angka ini naik hampir 2 kali lipat dari gaji yang ia terima di Manchester City. Itulah mengapa Al Nassr berharap De Bruyne tergoda dengan tawaran mereka itu dan pindah ke Arab Saudi di tahun depan. Menurut kabar yang beredar, Manchester City masih belum ikhlas berpisah dengan De Bruyne. Mereka sedang merayu sang gelandang agar mau memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium. Diogo Jota soal nasib Ronaldo di timnas Portugal. Cristiano Ronaldo sudah memasuki masa pensiun di karir sepak bola. Masa depan mega bintang asal Portugal itu pun masih tanda tanya khususnya di timnas Portugal. Sebagaimana diketahui, Ronaldo saat ini sudah berusia 39 tahun. Di usia tersebut, pesepak bola biasanya sudah gantung sepatu. Namun beda dengan Ronaldo, di usianya yang sudah 39 tahun, dia masih aktif bermain untuk timnas Portugal. Di Euro 2024 saja, Ronaldo masih menjadi andalan. Sementara itu, Ronaldo pun belum bisa dipastikan untuk memperkuat Seleção de Quinas di Piala Dunia 2026. Sebab usianya sudah lebih dari 40 tahun saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Dilansir dari Detik Sport, Diogo Jota sebagai rekan senegara sekaligus di timnas Portugal pun berbicara soal nasib Ronaldo di timnas Portugal. Saya tidak yakin apa yang dia ceritakan tentang turnamen terakhirnya, kata Jota. Tetapi dia telah menjadi inspirasi bagi saya sejak awal, sejak saya dapat mengingatnya, tuturnya menambahkan. Dia adalah seorang ikon dan memenangkan Ballon d'Or berkali-kali. Dia adalah referensi bagi saya. Saya senang berbagi ruang ganti dengannya dan mempelajari semua yang saya bisa untuknya. Saya akan berterima kasih padanya untuk itu, ujar Diogo Jota. Pelatih Portugal Roberto Martinez sebelumnya menepis kabar Ronaldo akan pensiun usai Euro 2024. Penyerang yang kini merumput di Al Nassr ini dianggap masih bisa untuk bermain di level internasional.